Itu ceritanya gimana sih? Coba kowe pikir, kenapa baru angkatan kita yang sampai nggak ada wisuda? Bon, uang wisuda dipindah kemana, Bon? Uang wisuda apa ya, Kak? Sekolah minta uang lagi, atau gimana? Ini nggak bisa ya, dibiarin. Kamu juga, kenapa baru sadar sekarang? Heda, Niki! Aku mau bongkar semua ini. Aku ikut lewat digital udah disebar, tapi nggak ada loh. Satu pun dari murid kelas 3 yang bereaksi. Sebetulnya, kalian itu minta apa sih? Saya minta rencana PPS. Yang tertera hanya agak global saja. Gak gampang, setiap orang bisa ngakses ke sana. Kalau gampang, gimana nanti kalau disalahgunakan? Isu yang dilaporin bisa dari yang paling remeh, kayak guru ngerokok di sekolah, sampai yang paling berat, kayak penyelewengan dana. Apa yang gak ada lagi ingat sama sekolahnya, Mas? Dek Alif sama Dek Bondan ini kan masih muda. Tapi nanti kalau kita sudah tambah tua, mau gak mau, kita harus kompromi. Sekalipun kompromi dengan setan. Penyakit ini kita sudah kenal betul. Ini namanya korupsi.